volume kendaraan di jalur menuju ke beberapa titik objek wisata di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mulai meningkat. Namun walau begitu, arus lalu lintas masih terpantau dengan lancar. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus lalu lintas di jalan perbatasan Majalengka dan Cirebon, yang merupakan akses utama kendaraan dari arah Cirebon dan Indramayu menuju ke Majalengka, masih terlihat lancar. Meski ratusan masyarakat terlihat melintas di jalur kawasan tersebut. Untuk arus lalu lintas hingga H+4 ini masih tergolong aman dan lancar, walau ada peningkatan volume kendaraan yang tidak begitu signifikan. Pihak petugas kepolisian dari Polsek Leuwi Munding yang mengatur arus lalu lintas beberapa kendaraan yang mencoba menerobos karena tidak sabar menunggu antrian. Dalam hal ini pihak kepolisian pun mencoba menghimbau atau memberi pengarahan untuk bersabar. Ade Permana, salah satu pengguna jalan asal Indramayu, mengatakan dirinya jauh-jauh datang dari Indramayu bersama keluarga karena ingin mengunjungi salah satu objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Meski di perjalanan sedikit terhambat karena jalan yang dilaluinya padat oleh kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita buat apa, mau ke ini, mau main-main ke itu objek wisata di Majalengka, Pak. Dalam rangka apa ini, Pak? Ya, refreshing aja sama anak ini, jalan-jalan. Jalan-jalannya. Refreshing. Bawa sama siapa, Pak? Bawa keluarga. Bawa ini aja sama anak, sama ini, sama anak. Bapak. Gimana, Pak, dengan kondisi arus lalu lintas yang Bapak lewati sekarang ini, Pak? Lumayan aja, cuman agak padat merayap sih. Itu didominasi kendaraan apa, Pak? Kendaraan ini banyak sih, roda 2. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Saya akan calling 1 untuk mengunjungi.